Okey, assalamualaikum. Hari ini sekarang pukul 11:30 berada di RNR Sungai Buloh dari Baling. So hari ini kita jalan-jalan di KL dan saat ini kita akan pergi ke Museum Bank Negara. Ada wang kertas lah kat situ. So pagi tadi kita sarapan di mana bah? Di Gawang, Rawang. Berkena roti canai. So sampai lebih kurang pukul 8 lah di sana. Lepas tu tolak mai sini lebih kurang pukul 10 sampai. Mandi-mandi apa semua, makan pun sini siap. So tunggu Azim dengan saya ni, dia bersiap. Lepas tu terus shoot ke Bank Negara. Lepas tu baru check in hotel. Lebih kurang pukul 2 lah, pukul 3. Lepas Bank Negara tu katanya nak check in hotel. Lepas tu tak sure lagi lah nak pergi mana. Tengok perancangan pula. Okay, tu Azim pun dah siap lah tu dengan bawa head raya-nya. Okay, jom. Asyik lah main. Ha? Asyik lah main. Hello. Asyik lah. Ya. Assalamualaikum, kami semua berada di Bank Negara Museum Bank Negara Malaysia. Sekarang di lobi, lobi pula di okey, lobi nak masuk. Ini nak masuk. Guard tu pesan tak boleh bawa beg, hanya bawa dompet dengan phone. Yang tu sahaja. Itu saja. Okey, jom. Dua uang 1 juta. Bye bye. Sedih lah mas. Sedih lah mas ni. RM500 lah. RM1000 pun ada. Ada. RM1100 lah ni. RM100 lama. Ni limonik lama. Yang kat depan saya ni sekarang ni adalah permainan untuk menghabiskan 1 juta. So kalau kita lihat kat sini, dia suruh kita untuk seimbangkan yang mana kehendak dengan yang mana keperluan dalam 1 juta tu. So kita boleh tengok sini, kehendak semestinya kita kena beli rumah dulu. Lepas tu telefon satu, rumah dua. Nak beli rumah dua. So kita belilah kereta satu, makanan sikit, pakaian sikit. Mahal kot pakaian ni, RM500. Snack sikit. Ni barang kemas. Kereta mewah tak dapat lah. Lepas tu habis kan? Banyak lagi baki lah, RM184,000. Tadi 1 juta.
Okey, nak. Ah, benda putih jangan boleh. Harga satu. Thank you.
Yang mahal kita ni mahal. Ya, mahal. Budget satu. Budget satu. Budget dua mahal. Oh. Ya, tahu tak?